Oke, selamat datang kembali pelanggan Hagi Family. Kali ini akan kami persembahkan sulap yang sangat keren ya. Oke, ini adalah kartunya. Kita langsung saja sulap dan rahasianya. Kartunya seperti ini. Nah, habis itu kita potong seperti ini. Kita potong lagi seperti ini misalnya. Atau kita potong seperti ini. Nah, gimana ini ya? Oke. Atau kita potong seperti ini. Ini monggo. Oke. Setelah itu kita biarkan penonton untuk memotong sendiri. Lalu anggap saja itu adalah pilihannya. Oke, misalnya kita potong dua begini dan kita ambil dua kartunya. Oke, kita lihat. Kartunya adalah 6 dan C keriting. Oke, kita balikin. Sekarang kita potong lagi. Oke, anggap aja cukup ya. Sekarang kita lihat di sini. Oke, kita lihat hasilnya. Ini kita gabung dengan ini. Kita lihat. Nah, lihat C-nya itu kelihatan sendiri kan? Ini sebenarnya nggak boleh kita lihatin. Jadi kita kocok gini kan? Caranya itu. Lalu kita lihat. Terus kita tahu bahwa kartu pilihan penonton itu adalah yang ini. Maka terus kita tutup seperti ini, gitu kan? Terus kita taruh sini. Ini kita kocok dulu salah seperti itu. Lalu kita lihat begini. Oh, ternyata ini ada. Lalu kita tutup seperti ini, gitu kan? Nah, ini biar nggak ketahuan begininya. Maka kita kocok. Misalnya dengan kocok yang seperti ini. Biar rata ya. Nah, gimana itu ya cara ngocok itu nggak paham. Atau dikocok seperti ini. Nah, di sini kan merata, jadi orang tidak tahu. Ketika ini dibuka, oh ternyata ini adalah C dan 6. Luar biasa kan, sekali tebak langsung 2 dan itu benar. Oke, sekarang adalah rahasianya. Jadi sebelumnya kita setting semua, misalnya keriting semua atau hitam semua begitu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang seperti ini. Nah, ntar kita agak sedikit biar ya terlalu banyak waktunya. Nah, ini adalah setting up-nya. Jadi akan seperti ini. Nah, ketika kita kocok, sebenarnya kita kan nggak ngocok, kita hanya motong aja. Seperti ini. Seperti ini. Ini nggak motong. Ya apa nggak ngocok ya. Atau seperti ini, ini monggo aja. Atau yang tadi pura-pura misalnya seperti ini taruh begini, terus begini, ini nggak berubah ya. Nah, ketika penonton memilih dua kartu misalnya ini, nah rahasianya di sini, ketika memilih ini maka kita taruh begini. Nah, jadi yang semula di atas yang di bawah, dan semula di bawah jadi di atas, lalu kita balikin lagi ke posisi semula. Itu kita buka seperti ini misalnya. Nah, ini kan kelihatan.
Nah itu kan 6 sudah keluar, 4 juga sudah keluar. Kok kacau? Oh iya bener deh, sorry, nggak konsen. Nah ketika ini digabung dengan ini, maka ini kelihatan bahwa kartu yang dipilih oleh penonton itu adalah 6 ini. Dan ketika ini digabung, maka kelihatan bahwa penonton adalah ini. Oke, itu adalah rahasianya ya. Keren ini kalau kita bisa praktek dengan benar. Selamat mencoba ya. Oke, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut karena itu sudah jelas ya. Untuk mendapatkan trik-trik yang lain, silakan subscribe ya. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Oke, sekarang mari kita cari pemenang dari sulap minggu kemarin, yakni trik 23 ya. Kita lihat bahwa komentator ini ada 1 orang, jadi tidak perlu diundi lagi. Dan dengan demikian, pemenang kali ini adalah Mr. Rizky. Selamat untuk Mr. Rizky ya.